Cuman hari pertamanya, kalau besok Anda minum itu maka Anda anggap besok sebagai hari pertama. Ini fungsinya apa? Teman-teman yang masalah men, laki-laki yang susah punya keturunan, ini akan menjadi solusinya salah satunya. Ya. Kemudian, hari pertama, hari dua, hari tiga. Hari keempat, Anda bikin lagi 1 liter air. Jadi kalau Anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya Anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Ambil dapatkan, tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya. Karena batu soda nih, Bu sekalian, subhanallah, jadi gini. Barat itu, mereka meliti banyak hal yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, subhanallah. Ya. Dan salah satunya itu adalah, ada namanya King of Hormone ini namanya apa? Pregnenolon sebentar, saya carikan slide-nya kalau ada. Ya, ada lagi. Pregnenolon. Jadi pregnenolon ini gini, misalnya. Kenapa orang yang makan obat kolesterol, golongan statin namanya itu dia bisa punya potensi banyak. Bahkan dia bisa kena masalah atau serangan jantung, minum obat kolesterol. Lihat aja side effect. Ya kalau Anda mau tahu apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu silakan browsing aja. Anda nanti ketik di internet side effect of statin. Kenapa? Karena gini konsepnya itu. Hormon itu punya bahan baku, bahan bakunya lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya itu ya lemak ini akan menjadi saluran atau bahan baku untuk pembuatan hormon. Ketika orang makan obat kolesterol, tap sini ya, di stop sama dia kolesterolnya karena angkanya tinggi kata dia gitu teorinya. Kurang lebih seperti ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gak bisa pakai pola pikir kayak begitu. Ya, Anda harus bersahabat dengan lemak. Anda harus bersahabat dengan lemak. Sehingga nanti caranya gimana? Resetting semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mereset itu semua dengan menggunakan bahan yang namanya pregnenolon tadi, itu ada yang jual di Amazon. Anda tahu pregnenolon apa? Kalau dia muncul dalam tubuh seseorang, maka dia akan perbaiki testosteron, estrogen, kortisol, semua dia akan perbaiki. Dan letak pregnenolon itu ada di sini, batu soda. Makanya batu soda itu kata Nabi apa? Obat segala penyakit. Ya mostly boleh saya katakan iya. Kenapa? Dia bisa mereset hormon. Teman-teman Jakarta tuh saya kasih tuh polanya. Pola namanya titrasi menggunakan batu soda. Titrasi menggunakan batu soda. Mau dikasih tahu? Tapi nanti gak ada pertanyaan loh. Gak apa-apa. Lagi-lagi bisa, perempuan bisa. Caranya gimana? Baik, catat baik-baik. Ini gak ada slide-nya. Sehari Anda minum air putih sebanyak 2,5 liter. Dan titrasi ini sudah dicek pakai software. Hasilnya bagus. Jadi apa yang saya pikirkan ini sebagian pengalaman-pengalaman dari guru saya, dari pribadi, dan sebagian itu kita dari ada risetnya ya. Jadi minum air putih sehari 2,5 liter. Air putih apa? Air putih yang ada mineral ya. Jangan air putih yang nggak ada mineral. Ya. Lalu dalam 1 liter air yang Anda minum itu, teman sekalian, Anda buat titrasi air dengan habatus sauda. Caranya gimana? 1 liter air ini ditambah dengan 3 sendok teh habatus sauda cair. 1 liter air ditambahkan dengan 3 sendok teh habatus sauda. Kemudian Anda minum itu. 1 liter itu diminum untuk 3 hari. Berarti seharinya minum berapa? 330 mili kurang lebih. Jelas? Kapan hari pertamanya? Kalau besok Anda minum itu maka Anda anggap besok sebagai hari pertama. Ini fungsinya apa? Teman-teman yang masalah men, laki-laki yang susah punya keturunan, ini akan menjadi solusinya salah satunya. Ya. Kemudian hari pertama, hari dua, hari tiga. Hari keempat, Anda bikin lagi 1 liter air ditambah dengan 4 sendok teh habatus soda cair. Selama berapa hari? 3 hari. Berarti hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lanjut lagi. Hari ke 7, 8, 9, Anda ambil 1 liter habatus soda ditambahkan dengan 5 sendok teh habatus soda cair. Jadi Anda minum pada hari ke 7, hari ke 8, hari ke 9. Lanjut lagi ke hari ke 10, 11, 12, 1 liter air ditambahkan dengan 6 sendok
teh habatus sauda. 10, 11, 12, naik lagi sampai ke hari 13, 14, 15, hari 13, 14, 15, maka 1 liter air ditambahkan dengan 7, naik titrasinya. Jelas ya? Ini yang kalau teman-teman lihat di IG, postingan orang-orang, ya para ilmuwan-ilmuwan baru itu, dia makanya seat cycling, namanya seat cycling itu menggunakan flax seed, menggunakan hemp seed, dan menggunakan sesame seed oil, kita pakai habatus sauda, bisa. Untuk memperbaiki siklus mens dan mereset hormon, bahasa saya. Sudah sampai hari ke-15? Berapa tetes tadi? Atau berapa sendok? 7 sendok makan. Dalam berapa air? 1 liter. Sehari Anda minum air berapa? 2,5 ya. Satu bagiannya adalah, 1 liternya adalah habatus sauda. Nah, berarti hari ke-16 gimana? Hari ke-16 balik ke sekuen awal. Saya perlu gak ini meskipun saya, kan misalkan saya gak ada keluhan apa-apa, tetap kalau Anda masih makan ayam broiler tiap hari, Anda butuh. Kalau Anda masih makan sayur, ya, sayur-sayur yang non-organik, maka Anda tetap butuh nih.